cara kita untuk membangun bangsa ini, mohon maaf, bukan dengan cara mungkin dengan retorika, berdemo atau semacamnya. Cara terbaik bisa jadi adalah ketika kita memberikan karya apapun yang diberikan Tuhan pada kita untuk bangsa ini, entah dengan ilmu kita apa, prestasi kita apa, dan berikutnya jadilah kita teladan untuk anak-anak muda Indonesia. Karena dengan kita memberikan teladan untuk anak-anak Indonesia, kita menjadi salah satu inspirasi, menjadi orang yang terinspirasi agar Indonesia itu bisa bangkit dan suatu ketika bisa jadi macan Asia kembali. Baik, Elang, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Sekali lagi sudah menceritakan bagaimana kisah sukses ya, perjalanan Elang dalam usia yang relatif muda.